Wah, ini saya lagi nunggu yang punya rumah ini. Saya sudah sampai di depan duluan ini. Mana nih yang punya rumah ini? Ini rumahnya di belakang saya. Nah, saya mau masuk aja dulu karena sambil nunggu yang punya rumah. Langsung masuk. Nah, sambil nunggu orangnya, saya langsung masuk aja ke rumahnya. Nah, kita lihat tuh, ada rambu. Berarti ini arahnya disuruh masuk ke pintunya ini. Nah, ini pintunya. Coba saya masuk dulu. Saya buka pintunya. Loh, disambut dengan Sugeng Rawo. Wah, ini. Ini orangnya sepertinya unik ini. Nah, ini. Ada jendela kapalnya juga ini. Wah, ini rumahnya unik ini. Nah, di atas ada Vespa. Wah, ini Vespa apa ini? Kok separuh ini? Lu. Wah, ini mungkin Vespanya belinya separuh kredit ini. Jadi hanya separuh yang ditempelkan. Nah, ini ada sepeda kecil. Wah, ini koleksinya begitu wow ini orangnya. Nah, ini ada jeepnya juga. Nah, ini. Wah. Sangat lengkap sekali. Nah, ini sepeda roda tiga ini ya. Tapi kok bukan Dorcas ini. Nah, ini. Mungkin saya mau nunggu orangnya dulu aja. Siapa tahu habis ini orangnya pulang. Hei, assalamualaikum di bro, udah lama nunggunya. Waalaikumsalam mas bro. Wah, dari mana ini mas bro? Saya pulang kerja. Sekalian ini kok saya bawa peta harta karun. Ternyata titiknya itu di Kalinjagir. Pas ada gelontoran sekalian, alhamdulillah dapat helm apa ini ya, ada bintangnya. Oh, helm Jepang ini kira-kira ya. Wah. Sebentar, saya cucinya dulu. Waduh, lupa tadi janjian sama Presiden Putin. Katanya ini kok saya dikirimi tank bekas perang ini ya. Coba tak teleponnya dulu ya. Oke. Ini telepon bukan sembarang telepon, jalur kepresidenan. Bentar ya. Tuti tati tuti tati tut. Tuti tati tut. Halo, assalamualaikum Putin. Hah? Sedot WC. Aduh, Putin ini gimana ini? Ternyata kok dibohongin saya. Mungkin WC yang dikasihkan. Mungkin salah nomor, mas bro. Aduh, gimana lagi, nanti coba saya carikan okay. Lagi. Oke. Nah, ini motor apa ini, mas? Kok rodanya tiga ini, mas? Ini motor. Bentar, ini motor. Oh, warisan dari leluhur saya ini. Wah. Kok antik gini, mas? Ini ada boncengannya di sampingnya ini. Ini ya namanya dari leluhur ya, tinggal pakai, tinggal ngerawat aja. Leluhurnya tahu nggak siapa ini? Siapa ini mas? Leluhurnya? Malu saya. Mak lampir. Nah ini. Dan saya nanti mau saya modif ini mas foto. Jadi bisa maju, bisa mundur, sekalian bisa terbang ini. Masa nggak mampu? Siap. Bangsa kok nggak mampu? Iya. Semangat yang penting dulu. Oke. Okay. Ya. Ini saya jelasin nih waktu muda saya ini. Namanya waktu muda nggak punya duit mas ya. Iya. Di motor patungan. Paruan. Dilala kok dipotong sama teman saya.
Ya ujung-ujungnya ya saya dapat depannya, saya taruh aja di sini lumayan. Ini ada lampunya bisa nyala ini mas. Wah ini. Nah. Ini namanya Vespa 12 gadu-gadu. Wah ini. Jadi stangnya itu gadu-gadu. Stangnya itu stang 12. Layarnya itu layar mana itu ya? Oh ini kayaknya ya, ini bajai. Oh iya bajai uri ini. Oh. Nah ini. Wah ini motor kecil-kecil cabai rawit ini mas. Motor apa ini mas? Ini motor motorbike ini ya. CC-nya itu cuma 80 cc. Tapi larinya itu kencengnya minta ampun. Begitu pulang-pulang dia jemuran tetangga pada nyangkut semua di motor ini mas. Aduh ampun saya setrap ini. Yang terakhir kemarin ini itu nyangkut tali nih. Tali apa ini? Tali kutang anak perawan, tanya kok terus. Aduh. Maklum mas, saya pemain baru ini mas, saya nggak tahu apa-apa ini. Nah ini kemana ini kok mojok ini mas? Ini sepeda militer MKV. Ini dari kerajaan Inggris dibawa ke Indonesia. Oh ini, sepedanya nah, ya, ini mas? Ini warisan dari leluhur saya ini. Wah ini loh sepeda Inggris dulu. Mungkin ini yang buat perang atau yang buat nganter apa ini mas? Nganter susu lah ini, kok ada kotaknya ini. Bilangnya sih ini dari pesanan khusus kerajaan Inggris ini dipakai untuk para ajudannya ini kebawa ke Indonesia. Oh. Ini saya eman-eman dari leluhur saya tadi kan Mak Lampir. Ini Mbak Lampirnya. Cowoknya Mbak Kakung. Wah, ini mas saya jodohkan ini motor Jepangan ini tinggalan saya dulu waktu muda ini. Saya awet-awet ini. Nah, motor apa ini, mas? Ini C70 sama Honda Dak 70. Ini saya kawin kontrakan ini. Nah, ini motornya. Lo, motornya coraknya corak apa ini, mas? Kok ijo-ijo ini? Corak lumut apa corak? Corak batik tulis kelihatannya. Oh, batik tulis ini. Nah, ini motornya ini. Ini C70 kasihan. Kemarin pendaran ini, mas. Oh, mana ini, mas? Mungkin sudah kasih pampers, sudah sembuh ini, mas. Mobil apa ini? Oh, ini mobil dinas saya ini, mas. Nah, masnya ini dinas di mana ini, mas? Mobil dinas bonek, salam satu nyali, Wani. Ini pos ya. Wah iya mas. Ini pos 1927 PSBY. Wah mantep ini. Semuanya ada kode-kode tahun kelahiran Persebaya ini mas. Ya. Nah ini. Ini seling ini kalau mokok digeret gini. Manual ini mas diontel ini. Ngontelnya sih enak, habis ngontel dua piring habis. Ini yang masih punya utang yang nggak mau bayar bisa saya tarik ini, jadi bisa langsung sampai leasing ini supaya bayar utang ini. Boleh mas dipinjam ini mas? Monggo. ini mobilnya ini. Nah jadi mobil ini, nah 1927 PSBY Persebaya 1927. Nah. Tuh mas, punya peliharaan juga mas. Nah ini. Eman-eman itu budget ya saya manfaatkan untuk koleksi ya. Oke. Nah ini peliharaannya ini. Mungkin tidak hanya pelihara apa motor dan mobil ini. Jadi pelihara juga yang ditempel-tempel. Nah, berikutnya kemana ini mas? Ini. Ah, ini tuh. Aduh, sehari semalam saya nyelam baru dapat satu ini mas. Dua ini sama belakangnya nanti ya. Tahu nggak ini dalamnya apa? Apa itu mas isinya? Nah. Nah, ini kebetulan.
Langkar Sumur Bandi. Ya. Plat L yang terangkan Bupati Lamongan. Soalnya apa? Nenek moyang saya ini orang Lamongan asli, makanya saya pingin istilahnya buat prasasti untuk nenek moyang saya ini ya. Oke, nah ini. Bupati ini. Langsung. Ini langsung ini. Bupati Lamongan yang tanda tangan. Bukan Bupati Beratang ini ya? Ya, siap. Wali Kota Surabaya akan hadir. Oh, siap. Tanggal mainnya. Siap, ditunggu. Nah, ini kemana lagi, Mas? Nah, ini kalau kebakaran tengah-tengah ke sini, Mas. Ya, saya siapin untuk orang banyak ini. Jadi ada kebakaran, dia bunyi tuit. Ini pompa zaman dulu, tahun 1930-an ini, Mas. Ya. Wah, ini, Mas. Asli New York ini. Oh, New York ini. Nah, ini New York. NY. Bukan Nyonya, tapi New York. Wah, ini tulisannya angker. Berarti barang lawas ini. Nah, berikutnya kemana lagi nih, Mas? Nah, ini jendelanya satunya ini. Nah, ini. Ah. Nah, kita lihat ada apa ini di dalam jendelanya. Wah, ini Bunker Uduk Surabaya, Beratang Gede. Nah, kayaknya ini sampean punya bunkernya ini, Mas. Ya, nanti aja dulu ya, ini kita bahas dulu ini. Oke. Kapalnya pengemudi kapal ini saya bawa ini, Mas. Nah, ini topinya. Topinya ini topi bukan sembarang topi ini, Mas. Ini topi apa itu namanya? Kalau pengemudi kapal itu apa ya? Oh, ini topi nakoda ini, Mas. Ya. Wah, ini. Bos ya. Nah, ini teman. Jadi ternyata Mas Bro ini juga punya apa ini? Nah, kalau di mobil ini namanya setir, kalau di sini pengemudi kapal. Nah ini kameranya bukan sembarang kamera ini. Begitu nembak tembus pandang dia. Ini kamera ini. Nah, ini. Jadi semuanya lengkap ini ya, Mas ya. Nah, sampai analognya juga ada ini. Nah, ini. Jadi kalau mau simulasi nyetir kapal bisa datang ke sini. Ini disewakan tak, Mas? Bawa aja. Dibawa. Ya, kuat, ini 400 kg. Kalau bisa bawa ya bawa aja. Nah, ini. Nah, ini. Mas Bro mengembalikan topinya. Karena singkat sekali jadi nakoda ini. Nah, ini ATM pribadi saya ini. ATM keluarnya uang-uang baru semua 50.000, 100.000. Ini ATM bukan sembarang ATM ini. Keluarnya ini baru saya ngambil nyantol. Lo. Nah, ini Rp100 asli Bank Indonesia. Nah, ini mau saya tukarkan lagi. Kalian recehnya ini, ATM receh ini. Nah. Ini ATM-nya keluar recehan ini. Nah, ini. Ternyata masih ada iklannya ini, Mas. Nah. Iya. Ini ATM bank beneran atau bank apa ini, Mas? Bank Tegel kalau nggak salah ini. Dulu. Nah, ini mesin jahit ontel tahun 1862 ini ya. Nah, ini. FAFS fungsi ini, Mas. Nah, ini. Yang bosan jahit sama kaki bisa jahit sama tangan. Nah, yang ini apa lagi nih, Mas? Nah, duh, ini rokok leluhur kita ini. Ini harganya masih sen ini ya. Rp5, Rp100. Marlboro ini terakhir masih Rp4.000 ini. Ini masih segel semua ini, Mas. Wah. Berarti ini kalau dikorek masih ngebul ini, Mas. Wah, keracunan ter. Nah, ini. Mungkin kalau anak-anak sekarang kurang tahu ini. Mungkin mbah-mbahnya dulu yang tahu ini. Reco Pentung. Nah, Bang Jo.
Is pokoknya semuanya mengandung asap ini ya, Mas ya. Nah, berikutnya apa ini, Mas? Nah, ini telepon jalur gaib ini masih fungsi. Bapak saya hubungi Mbak Kunti ya. Halo, assalamualaikum. Subahal khair Mbak Kunti. Hah? Masih beranak dalam kubur, aduh. Masih beranak dalam kubur Mbak Kuntinya. Wah, gagal untuk digunakan telepon. Nah, ini teleponnya. Loh, kok pindah ke sebelahnya apa ini, Mas? Loh. Ah, ini teleponnya kok telepon mesin tik ini. Iya, dari Pak Karno. Oh, ini zaman Pak Karno dulu ini berarti, Mas. Iya. Nah, ini ada keterangannya. Mesin tik Bung Karno. Nah, kita cek dulu. Berat sekali ini. Au. Nah, ini. Ini besi semua itu. 100% besi ini. Jadi kalau semisal apa namanya? Yang bawa ini harus makan dulu atau sarapan ya. Karena ini besi semua ya. Nah. Ini masih fungsi atau ini, Mas? Atau bisa bikin surat wasiat ini, Mas? Di sini, numpang. Oh, bisanya untuk surat gaden ini. Nah, apalagi nih, Mas? Lu. Ngapain, Mas? Dilepas, Mas. Nah, ini taruh di sini. Ini apa Coca-Cola zaman dulu etalasenya ya. Wah, dulu buat pajangan minum. Ya. Wah, ini. Ini jendela rumah kita, bukan jendela pesawat saya potong waktu pilotnya tidur ini. Ini jendelanya ini ya. Kalau saya lihat-lihat ini bahannya tebal sekali nih, Mas. Nah, ini aluminium tak campur titanium itu bilangnya sih. Oh, berarti bahannya spesial ini. Nah, ini Mak. Ini masker, bukan masker corona ini ya. Ini masker jet tempur ini, pesawat tempur Amerika ini. Nah, ini yang mau nempur, yang mau tempur-tempur, pakai maskernya dulu. Mau kemana lagi nih, Mas? Kita ini mau ke bunker di bawahnya. Nah, lokasinya di mana, Mas, bunkernya? Ya, namanya bunker ya di bawah. Kalau di atas itu, Bang Udin lagi betulin dokumen di atas. Wah. Enaknya kapan ini, Mas? Kita langsung masuk ke bunkernya ini. Nunggu bulan purnama, tepatnya ntar malam kita ya. Udah capek ya. Kita pulang dulu ya. Loh, Mas. Rumahnya mana, Mas? Lupa, ini rumah saya sendiri kok. Waduh.